Maafin aku ya kak, kalau bukan karena aku pasti kita tidak akan terjerat seperti ini. Enggak Corina, justru seharusnya aku yang minta maaf. Karena kalau bukan karena aku, kamu mungkin tidak akan terlibat masalah ini. Enggak kok kak, aku yang salah. Enggak Rina, aku yang salah. Enggak kak, aku yang salah. Enggak, aku yang salah. Enggak kak Andi, aku yang salah. Enggak Rina, aku yang salah. Enggak kak. Enggak Rina. Enggak kak. Woi, sudah. Sekarang yang harus kita pikirkan itu gimana caranya agar kita bisa keluar dari sini. Mungkin di sini bisa. Rina, Kandi, kalian di sebelah sana yang menghancurkan temboknya, biar aku yang di sini. Baiklah. Percuma saja kita melakukan hal seperti ini, gak ada gunanya. Siapa dia? Mana tahu aku. Ntar dulu, kamu ini siapa? Udahlah, ikuti aja daripada kita ntar kena omel. Ya udah, ayo. Enggak ada jerah kok ini. Rasa kayak ini. Mama. Rina, cepat keluar sana. Biar Mama dan yang lainnya urusin orang ini. Ayo Rina, buruan pergi. Bentar dulu, ada yang mau kucari di atas. Aduh, kenapa lagi nih anak? Di mana tadi letak berkasnya? Sedang mencari ini ya, Mbak. Iya, Pak. Ku goreng karena ini aku bilang ntar sama mak kalian. Berani kalian lawan mak-mak, inilah akibatnya. Ampun Mak De, ampun Mak, ampun. Nah, gimana sih Rina? Dia tadi pergi ke atas, Bu. Hah? Ya, Yandere. Halo semua. Mama, kakak di mana? Itu dia. Woi, mau kemana kau bawa anakku? Hehehe, selamat tinggal. Selesai kan? Hey! Woi, gak ada otak kau. Kalau anakku mati gimana? Udah Bu, tenang aja. Rina, anak mama, ada yang lecet gak nak? Kerampangku lecet, Mak. Ya udah, ntar mama kasih minyak makan kerampang kau tuh di rumah. Ya elah mama, malah mama anggap serius pula. Gak ada loh, Mak, yang lecet, gak ada. Aduh, sakitnya. Berhenti. Besok hari kelulusan Rina, Mama dan Papa datang ya.
Ya pasti datang dong, masa enggak? Momen-momen seperti ini yang tidak akan pernah Mama lewatkan. Makasih ya, Ma. Rina, anak yang tadi itu pacar kau ya? Cie, gak punya pacar. Bukan, Pak, bukan pacar awak. Bukan pacar, Pak. Tapi calon menantu. Mama. Ih, Mama nih, gak suka tahu aku digituin. Makanya, kasih tahu dulu dia itu siapa. Dia itu teman aku loh, Pak, teman. Ya udah, cepet habisin nasinya. Baik, Ma. Aduh, berisik kali lah. Rasanya gedang telinga aku mau pecah. Mama, tolong. Selepas dari sini kita mau ngapain ya? Mabok-mabokan. Ih, kau ini yang benar aja. Masa kita disuruh mabok-mabokan? Tapi sebelum itu, kita selfie dulu. 1, 2, 3. Nah, sini bentar. Kita foto dulu bareng keluarga. Oke, Ma. Teman-teman, ada yang mau kubicarakan. Ini penting banget. Mau bicara apa? Hah? Ma, abis ini aku mau kerja di luar kota, boleh nggak? Boleh, boleh banget. Ntar kita bisa tinggal bareng di sana. Makasih ya, Ma. Rina, sini aku bentar. Iya. Kenapa? Nanti malam kau tunggu di rumahnya Kak Andi ya. Emangnya ada apa di sana? Hai Yaina, jangan banyak tanya. Kau suruh tunggu di sana ya, tunggu saja di sana. Iya betul, jangan banyak tanya. Nanti juga kamu tahu sendiri ya kan. Iya betul. Yaudah, iya. Ma, Bapak pergi dulu ya. Soalnya kerjaan kantor belum selesai. Iya, Pa. Hati-hati di jalan ya. Iya, Ma. Oh iya, sempakan aku belum aku cuci. Aku cucilah dulu. Ma. Oh, Ma. Sempak kuningku tuh mana ya, Ma? Ini loh, lagi Mama cuciin. Kau punya cincinnya gak bersih, masih ada kerak-keraknya. Ih, apalah Mama nih, bikin malu aku aja. Tahu kan kau malu? Makanya sempak tuh yang bersih. Nih dah gede, masih Mama pula yang cuciin sempak kau. Kan dah aku suruh Mama cuciin sempakku. Kalau bukan Mama yang cuciin, siapa lagi? Adek kau, kucing kau, atau bapak kau yang cuciin? Is apalah Mama nih, yang benar-benar aja. Ya udahlah Ma, aku mau main dulu sama teman. Cuci dulu sempak adik kau tuh, baru boleh main. Mama nih, itu kan sempak dia, ya dialah yang nyuci, masa aku sih. Lah, Mama tengok, Mama cuci jenya sempak kau nih. Udahlah, gak usah banyak tungku nek kau tuh, cuci sana. Iya. Is males sekali lah aku nyuci sempak adikku tuh yang bau. Wih, enak kali lah skuter Muni Ciho. Iya dong, sepatu yang punya Ciho. Iyalah, ntar aku beli juga yang lebih gede dari punya kamu. Iyain aja dah, biar gak nangis. Ntar yang nangis
nulis ngadu ke mama lagi. Di sini kau rupanya. Balik. Alah kak, bentar lagi kenapa? Aku lagi pengen main loh. Gak ada cerita. Balik. Apalah kakak ngemil. Gak kali sama adeknya. Yaelah Rina, ngeri kali lah marah kau tuh ke adek kau tuh. Dia cuma main doang loh di sini, mesti gak boleh. Ih, bukan gak boleh loh Cika. Sempat dia aja aku yang nyuciin loh. Mana ada? Orang sempat aku aja dicuciin sama mama, bukan sama kau. Ih, diamlah kau. Kayak tahu aja kau semuanya. Emang? Mulai dari sempatku sampai kutang kau pun mama yang nyuciin. Iya, Rina. Ih, gak malu kali lah kau Rina. Sampai kutang kau pun mama aku yang nyuciin. Apaan sih? Mana ada aku kayak gitu? Udahlah, yuk pulang. Buat malu aja kau nih. Selesai juga nih aku nyucinya. Ngapain kau di situ? Ya berjemur lah kak, ngapain lagi? Kita harus banyak-banyak berjemur loh kak, biar kita terhindar dari penyakit. Gila aku rasa kau ya, udah jam 12 siang kayak gini masih aja berjemur kau. Otak kau tuh di mana ha? Bukan vitamin yang aku dapat malah penyakit yang aku dapat. Kakak nih, so tau aja, orang kata mama sehat kok. Mama bilang sehat, tapi jangan sampai jam 12 siang pula lah adekku tersayang. Tengok, muka kau tuh udah hitam kayak arang. Masih mau juga aku berjemur di siang bolong kayak gini ha? Iya, iya. Bau apa nih? Saya mencium aroma-aroma masakan. Emang mama lagi masak? Ngapain kau kesini? Minta ayamnya dikit, boleh, Mak? Nggak boleh. Ini mau dimakan sama nasi. Enak aja kok kuda. Itu kucing mama kasih. Siapa yang... Hah? Oh no. Oh, jadi selama ini sambalku kayak ada yang ngudok. Ternyata kau ya. Gak usah senyum-senyum. Habis ini kau yang aku goreng. Tengok aja. Is mama nih, daging kucing mau juga mama makan. Mama. Alah, palingan giginya cuma nyampe depan rumah doang. Nanti juga balik lagi. Tuh kan benar apa kata mama. Rina, tolong cuciin piring yang ada di kamar mandi. Pura-pura gak denger lah tuh. Ih, baru tahu loh aku kalau aku cantik. Udah kayak princess-princess yang ada di dongeng. Katanya suruh cuci piring. Oke, tenang aja. Piring mana ya, Mak? Cuci piring kotor yang ada di sebelah. Kenapa nih dengan muka kau tuh? Ini loh, Mak. Model makeup terbaru 2021 loh. Iya, model makeup terbaru. Udah kayak badut ku tengok kau. Pergi cuci muka kau tuh sana. Iya, Ma. Ma, aku pergi dulu ya.
Ya udah, hati-hati di jalan ya. Iya, Ma. Orang katanya suruh tunggu. Aku ada tunggu di sini, dia belum datang juga. Ayo berangkat Rina. Lah, Kak Andi, bukannya kawan aku ya yang seharusnya kemari? Udah, tenang aja, mereka udah duluan kok. Heh, gak ngajak-ngajak. Ya udah Kak, ayo berangkat. Ayo. Tapi sebelum itu, tutup dulu mata kamu ya. Kenapa harus ditutup, Kak? Udah, tutup dulu aja matanya. Nanti juga kamu tahu sendiri kok. Ya udah, iya, aku tutup mataku. Jangan kau cemplungin pula aku ke jurang ya. Enggak kok. Udah, jom berangkat. Ngomong-ngomong, kita mau kemana ya? Ke tempat yang belum pernah kamu kunjungi. Di mana tuh, Kak? Rahasia. Is apalah kakak nih, pakai rahasia-rahasia segala. Veronica, tunggu sebentar loh, Neng mau pipis dulu ah. Tapi kan. Oke, fine. Kok aku cium bau busuk pula nih? Ya Cika, jangan banyak tanya, Nining sedang pipis ah. Ya ampun Nining, otak aku tuh kemana? Bisa-bisanya kau kencing di situ. Mau di mana lagi Nining kencing oh? Di mulut kau. Idih, najis amit-amit. Tuh kan ada toilet. Ah iya ya, Nining lupa. Makanya mata kau tuh digunakan untuk melihat, bukan mendengar. Emang ada mata untuk mendengar loh? Ada. Mata apaan? Mata kau. Selesai juga punya aku. Woi, kalian udah siap belum? Udah. Me too. Ring-ring juga sama, sudah selesai ya. Aku pun selesai juga. Selesai ngapain kau? Selesai ngupil. Iya dong. Ya udah, sekarang kita tunggu. Tunggu apaan, Rika? Tunggu Kak Andi dan Rinanya datang lah. Itu pun tak tahu. Bukannya tak tahu. Habis tuh? Tak ingat. Sama je lah tuh. Sudah-sudah. Kok pada gunain dialognya Upin Ipin sih? Beda cerita woy. Mending sekarang kita beronda. Yaudah, iya. Lama lagi, Rika.
berak. Woi, udah datang tuh. Iya, aku udah tahu. Gak usah dibilang juga kali. Dah sampai. Hah? Cepat kali. Ayo ikuti kakak. Sekarang buka mata kamu. Ini serius kakak yang nyiapin? Ya iyalah. Alah masa, orang kita yang nyiapin semuanya kok. Kau cuma pandai nyuruh orang aja. Udah lah Rika, banyak kali cengkulnya kau tuh. Yang penting kita selesai mengerjakannya. Iya bule. Rina, ada yang ingin aku katakan? Iya, apa emangnya? Begini, kita kan udah saling dekat satu sama lain. Aku udah kenal kamu sejak lama, kamu pun udah kenal aku sejak lama. Kita itu udah jadi teman dekat. Dan hari ini, aku ingin lebih serius lagi ke kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Woi, udah ditembak tuh. Ini serius kak? Iya, aku serius. Gimana nih? Aku deg-degan banget. Aduh, aku gak jadi berak lah. Paiku masuk lagi ke dalam. Gimana ya kak? Maaf. Hah? Apa? Maaf kak, aku tidak bisa menolak permintaan kakak. Berarti kamu nerima permintaanku? Iya. Terima kasih ya. Yeay, akhirnya kerja keras kita tidak sia-sia juga.